Saya ini termasuk orang paling beruntung di dunia ya. Udah cuma lulusan SMA, nggak naik kelas, jadi pengusaha dapat penghargaan internasional. Hambatan yang datang dari luar atau bahkan dari dalam diri itu akan menjadi angin lalu. Karena kita sudah fokus dengan apa yang kita inginkan dan kita sudah memiliki rasa percaya diri yang kuat bahwa kita akan mampu mencapai apa yang kita inginkan. Pada saat itu pesertanya penerima awardnya itu dari berbagai negara, dari New Zealand, dari Australia, dari Eropa, Amerika Serikat, dan salah satunya Insan Medica dari Indonesia. Prinsip hidup saya sukses itu adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan kita yang berdampak banyak untuk orang lain. Saudara, ini adalah program Saksi, Satu Kamera, Sejuta Inspirasi. Saat ini saya bersama seorang tokoh muda, ini sudah go internasional, karena baru saja mendapatkan penghargaan dari London. Tepatnya penghargaan apa saya juga tidak hafal karena panjang sekali. Saya akan langsung menyapa beliau, Mas Tri Wibowo. Selamat sore, Mas Tri. Selamat sore. Kabar baik ya, Mas ya? Luar biasa. Luar biasa. Ini orang muda betulan dan saya berharap Anda bisa mengambil banyak sekali ilmu dan inspirasi dari sosok kita sore hari ini. Mas Tri, ini sebelum kita berbicara tentang Insan Medica dan bagaimana Insan Medica membantu banyak orang, terutama di Indonesia, terlebih dahulu kami mendapatkan informasi dari konsultan kita, itu Mbak Gina itu. Ini ternyata Mas Tri ini hanya lulusan SMA. Boleh diceritakan sedikit? Ini gimana ceritanya? Lulusan SMA kok bisa dapat penghargaan sampai ke London? Jadi ceritanya panjang. Saya memang dari SMA kelas 2 itu sudah menyukai yang namanya entrepreneur ya. Jadi dulu pada saat saya masih kelas 1 SMA, pernah ada yang namanya programnya Pak Purdi E. Chandra kalau nggak salah. Entrepreneur University. Oh iya. Yeah. Jadi cara gila jadi pengusaha. Dan dari situ saya mulai, otak saya ini seperti disihir bahwa menjadi seorang pengusaha itu sesuatu yang menyenangkan, dan dari situ saya mulai bercita-cita bahwa suatu saat nanti saya ingin jadi pengusaha. Dan dari situlah kenapa saya memutuskan untuk tidak kuliah. Jadi memang pilihan ya, nggak kuliah pilihan itu ya? Ya. Jadi ya memang karena waktu itu ada faktor X yang membuat saya tidak bisa kuliah. Jadi saya saya punya semacam power karena saya sudah ikut pelatihan Entrepreneur University sebelumnya. Mas Tri, selain aib hanya lulus SMA, kalaupun itu dianggap aib begitu ya, ternyata Mas Tri ini juga pernah tidak naik kelas, kira-kira begitu. Ceritanya bagaimana? Sudah lulusan SMA, pernah tidak naik kelas, terus dapat penghargaan di London. Ceritanya bagaimana itu? Jadi saya ini termasuk orang paling beruntung di dunia ya. Udah cuma lulusan SMA, nggak naik kelas, jadi pengusaha dapat penghargaan internasional. Jadi dulu bisa dibilang saya memang nakal ya, bandel, karena saya sering telat, jadi ogah-ogahan untuk sekolah. Karena memang faktor dari keluarga waktu itu ada broken home, nah, orang tua saya lagi berantem, suka berantem kayak gitu. Jadi saya mencari pelarian dengan mengikuti ekstrakurikuler yang terlalu banyak. Dan pada saat itu memang saya sedang mengikuti yang tadi saya bilang Entrepreneur University. Jadi keinginan untuk sekolah itu jadi malas. Jadi saya sering bolos, sering tidak pernah ngerjain soal. Jadi ya puncaknya itu saya harus mengulang lagi satu tahun lagi di kelas 2 SMA seperti itu. Kalau Mas Tri harus memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang hanya lulusan SMA dan mereka menghadapi banyak hal di depan, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi dari orang lain, teman-teman di sekitar dan lingkungannya, sehingga mereka tidak percaya diri, apa yang Mas Tri bisa sampaikan ke mereka, terutama yang ada di Jawa Tengah? Baik, buat adik-adik semua yang, khususnya adik-adik yang masih muda, yang sekarang ini masih harus memilih nanti mau kemana, dibawa kemana hidupnya. Jadi pada intinya, kita harus punya prinsip hidup.
kita harus percaya diri. Jadi sebelum kita melangkah untuk next apa yang harus kita lakukan, kita harus membuat prinsip hidup kita dulu. Kita harus punya tujuan, baru nanti yang namanya hambatan yang datang dari luar atau bahkan dari dalam diri itu akan menjadi angin lalu, karena kita sudah fokus dengan apa yang kita inginkan dan kita sudah memiliki rasa percaya diri yang kuat bahwa kita akan mampu mencapai apa yang kita inginkan. Dan dulu pada saat saya masih SMA, waktu itu mungkin sangat mustahil sekali untuk seorang saya menjadi pengusaha, tapi karena saya punya keinginan yang kuat dan waktu itu saya tidak peduli dengan apa yang orang bilang yang mempengaruhi tujuan saya. Jadi saya jalan saja dan kita mengalir saja hidup ini, kita nggak tahu rencana Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan mengerti apa yang kita inginkan dan saya yakin Tuhan pasti akan menjadikan itu nyata. Baik, Mas Tri. Mas Tri pernah menyampaikan tadi bahwa broken home, tidak naik kelas, ya merasakan suka dukanya juga saat itu. Momentum Mas Tri ketika akhirnya Mas Tri bangkit, kemudian memutuskan saya akan berwirausaha sekarang, dan kemudian jatuhlah pilihan pada Insan Medica. Boleh diceritakan Mas, momentum apa yang membuat akhirnya ini yang saya pilih dan mau tidak mau hidup mati saya akan lakukan seoptimal mungkin. Baik, jadi kenapa saya memilih Insan Medica? Yang pertama karena saya terinspirasi dengan ibu saya. Jadi ibu saya memang dari awalnya itu dia memiliki usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi dia mendidik anak-anak lulusan SD, lulusan SMP untuk menjadi seorang babysitter dan lalu kemudian disalurkan kerja untuk menjadi seorang babysitter. Awal mulanya kenapa saya memiliki keputusan untuk mengikuti apa yang sudah ibu saya lakukan, yaitu karena saya berpikir kalau saya tidak meneruskan pekerjaan ibu saya, nanti pekerjaan yang sudah dibangun oleh orang tua saya ini akan stop atau selesai di situ, seperti itu. Jadi setelah saya lulus SMA, waktu itu memang karena faktor ekonomi juga dan memang saya sudah ogah-ogahan untuk kuliah, jadi saya memutuskan untuk bekerja di Bali selama 1 tahun. Saya pernah jadi cleaning service, dan terakhir itu saya jadi sales promotion boy di sebuah toko buku. Lalu 2010 saya balik lagi ke rumah dan di situ saya mulai mencoba untuk berawal bisnis saya, yaitu dengan membuka lembaga pelatihan asisten perawat di kota Jember, Jawa Timur. Dan dari situ mulai berkembang. Dari awal saya punya murid sekitar 60 orang, tahun kedua saya punya murid 88 orang. Lalu karena suatu hal, ya yang namanya bisnis itu pasti ada naik dan turunnya ya. Karena waktu itu kita harus berkompetisi dengan SMK kesehatan dan kita kalah. Akhirnya karena kondisi yang kepepet itu tadi, mau nggak mau saya harus membuat perusahaan Insan Medica, di mana yang tadinya SMK kesehatan yang menjadi kompetitor kita, akhirnya bisa menjadi mitra kita. Seperti itu. Mungkin ini berkah anak soleh ya, yang ingin berbakti sama ibunya, akhirnya meneruskan. Tapi ini fokusnya adalah kepada perawatan orang sakit dan juga lansia, begitu. Boleh diceritakan lebih spesifik lagi, artinya apakah bidang kesehatan ini dibatasi usia atau penyakit-penyakit tertentu atau yang lain? Kalau untuk Insan Medica sendiri, kita tidak ada batas-batas usia, kita tidak ada batas penyakit. Artinya siapapun yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan dari kami, kami bisa memberikan jasa kami. Karena untuk layanan kami sendiri terbagi menjadi dua ya, ada yang medis dan non-medis. Cuma saat ini yang paling banyak pasarnya itu adalah untuk lansia. Baik, untuk perawatan Alzheimer dan lain-lain ya. Anak muda yang di Jawa Tengah, dimanapun Anda berada, tingkatkan kualitas kehidupan Anda melalui peningkatan, saya selalu bilang, iman dan takwa, dan peningkatan pengertian terhadap
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kalau sudah oke, harus ada yang bina. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bina, karena mereka adalah masa depan. Anak muda Indonesia, kalau kalian memang mencintai bangsa ini, maka harus siap berkorban. Bukan sebagai orang miskin, sebagai orang kaya. Bumi kita dikelola dengan baik, masih cukup untuk memakmurkan rakyat kita, untuk menjadikan rakyat sejahtera. Tergantung kepada kualitas kepemimpinan. Anda harus menjadi pemimpinnya.